Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya di channel Bunda Indri. Pada pagi ini saya akan membagikan video pembahasan soal PPKN kelas 10 bab 2 uji kompetensi 2. Sebelumnya jangan lupa teman-teman untuk memberikan dukungan kepada channel Bunda Indri dengan cara memberikan like, komen, subscribe, dan share video sehingga saya lebih bersemangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih. Baik teman-teman, berikut pembahasan soal PPKN kelas 10 bab 2 uji kompetensi 2 bagian A pilihan ganda. Nomor 1A, Bill Gates berkunjung ke Indonesia untuk menemui Presiden Indonesia. Nomor 2A, asas ius sanguinis. Nomor 3B, seorang anak dilahirkan oleh orang tua yang negaranya menganut asas ius soli, sedangkan tempat anak lahir menganut asas ius sanguinis. Nomor 4A, setelah usia 18 tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih satu keluarga negaraannya. Nomor 5B, memperoleh keluarga negaraan lain atas kemauannya sendiri. Nomor 6D, tidak memiliki keluarga negaraan. Nomor 7E, 18. Nomor 8C, masa berlaku WNA tidak seumur hidup. Nomor 9E, pemain sepak bola dari negara asing yang permohonan naturalisasinya diterima. Nomor 10A, 1, 2, dan 3. Oke, demikian tadi pembahasan soal PPKN kelas 10 bab 2 uji kompetensi 2 bagian A pilihan ganda. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.